katanya. Dicari di kemana aja. Hai anakku, satu-satunya di muka bumi ini, akhirnya kamu muncul juga di jalan lamanya ya. Mukanya mulus banget pakai apa? Kenapa? Mukanya mulus banget pakai apa? Mungkin ya. Ya Allah teman-teman, udah kemana-mana tadi pagi, tower to tower, naik ojek, review makanan, kemana-mana tetap mukanya green ya. Karena pakai SC. Ya Allah Ndo, kamu nggak kasihan ke aku. Teman-teman, sudah seminggu ini Rida penasaran yang namanya pop mie goreng pedes. Nyari di Alfamart. Ada. Nyari di Family Mart. Ada. Nyari di Circle K. Ada. Nyari di Indomaret. Ada. Nyari di Hero. Ada. Satu minggu nyarinya, pagi, siang, sore, subuh. Oke. Akhirnya kemarin geng ada yang ngasih tahu ini harus nyari di Mangga 2 atau Serba Yogya di Mangga 2 baru dapat, dan adanya segini aja langsung tak tebak. Jadi kalau teman-teman mencari pop mie goreng geledek kemana-mana belum dapat, Rida mengerti karena Rida pun nyari kemana-mana juga enggak itu. Ada. Toodo. Dari mana-mana. Aduh di mana. Oke. Okay. By the way, anyway, Basre, Rida mau apa? Pulang. Pulang sama Yasnya. Iya nya. Dia mau makan-makan sama omanya. Mau. Pakai telur. Pakai telur. Pakai nasi. Terasi. Pakai sambal bawang. Iya. Pakai pete. Iya. Pakai cabe. Iya. Pakai bawang goreng. Iya. Let's go. Pakai uang. Iya. Minum dulu, geng. Kosnya minta ampun. Oh, panas di luar. Teman-teman, ini adalah minuman mau masuk. Mau minta itunya, maksudnya mau ini. Boleh? Ya boleh, nggak boleh dong, kamu anakku dong. Teman-teman, ini adalah minuman kekinian. Iya. Lagi hits di YouTube dan di Instagram. Banyak sekali selebgram-selebgram dan YouTuber yang sedang mengiklankan, apa sih banyak? Mendemonstrasi, mendemokan minuman ini, termasuk Mak Mundo, Farida Nurhan. Segar. Suger. Ada sudahnya, tapi enggak nyegrak. Enggak manis banget, tapi segernya ada. Ada informasi nih. Apa tuh? Penting buat Dias dan teman-teman semuanya yang sedang nonton channel Farida Nurhan. Orange ini sedang mengadakan konten mencari bintang iklan untuk orang. Dia semua informasi yang bagus, aku mau coba sekarang juga. Ya, langsung ikutin caranya. Ada di sini semua informasi. Semua ada di sini. Aku mau ikutan. Dia harus ikut karena hadiahnya ratusan juta rupiah. Dan kalau sudah dapat hadiahnya, jangan lupa dikasihkan ke makmu. Oke. Jadi ya, informasi penting buat teman-teman semuanya yang pingin terkenal, pingin masuk TV, ini adalah saatnya. Langsung ikutin konten pencarian bakat iklan Orange. Oke teman-teman, di sini ada beberapa cup mie pedas, di mana dia mengumandangkan, mengatakan bahwa dirinya itu pedas-pedas, dan nanti kita mau lombakan. Of course, topik utama kita adalah pop mie pedas geledek. Nih geng, nanti kita cek ya teman-teman mana yang lebih pedas. Sebelum kita mulai beraksi makan, seperti janji Rida di Instagram Farida Nurhan bahwa ada giveaway. Apa tuh? 10 sambal heboh. Gimana caranya? Tonton video ini sampai dengan babak penghabisan. Sing mana dulu, kita coba dulu ya, Nuh, ya. Mulai dari sini aja, Nuh. Apa, oh? Giveaway sambal heboh. Satu orang satu? Iya. Oh. Kamu nih war, oke, yang penting kan aku ikhlas. Iya sih, bener sih. Daripada ngasih emas, ngasih berlian, tapi enggak. Udah itu durian ya, pandurian. Iya, dia. Oke, baiklah. Kita mulai dari ini dulu ya, teman-teman ya. Aku enggak udah ngasih ini. Mie goreng ABC selera pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Panas. Ini pedas. Enggak pedas. Aku pakai dalinya emang gak pedes. Tapi enak. Malah berasa limaunya. Jeruk limaunya berasa, geng. Tapi ini gak pedes ya? Iya, sudah? Ntar kita makan dalinya, kita singkirkan dulu ya. Ini ngakunya pedes. Apa gitu nih? Kimchi. Emang ini pedes juga? Katanya sih pedes. Kata babanya apa?
sebenarnya pedes ya. Ngerti lah teman-teman, okay, pokoknya ini merah, oke. Oh, mama dilawan. Tanya ini kematangan dari dia. Pedes enggak sih coba ya? Teman-teman. Oke, kita berlanjut dulu ya, kita. Oke, di sini ada pop mie doer kuah dan ini ada pop mie goreng pedas. Gledek. Ya. Iya. Jadi kalau ini kita bisa kesamber. Pokoknya kalau ada orang yang aneh-aneh nyakitin kita, kalau sudah di tahap menyebalkan, doain kesamber gledek. Yang kuah dulu kita coba, geng, karena ini kita mau membandingkan pedas-pedasnya. Gak tau lah pedesnya segitu-gitu ya. Lo kurere. Enak. Masih ingat tidak? Enak. Gak aturan pedesnya aja. Nyokit gitu loh pedesnya, geng. Ingat gak sih? Nyokit gitu loh. Tapi kalau rasa yang sono menang ya? Iya, iya. Yang mana? Yang abisnya secara pedes. Nukar kemarin ini ya. Aduh juga. Ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kan ini? Daripada yang doe. Ini kan? Ya ya? Ini ya? Pedes. Nah dulu, tapi rasanya, ini ada rasanya. Malah pedes itu. Iya, sih rasanya. Lagi-lagi. Kuat enggak? Ya kuat lah. Emaknya Mahdia Nurhan masa enggak kuat ya? Enak teman-teman. Pedesnya bisa dibilang sama pedesan doer sih. Sama deh, geng. Bedanya ini goreng ke kuah. Tapi ini rasanya lebih ada. Rasa di apa namanya? Bumbu instannya itu ini lebih keluar, teman-teman, termasuk asinnya, termasuk gurihnya dari bawang gorengnya itu lebih ada dibandingkan dengan yang mie doer. Kalau yang diaraskan dari mie doer tuh ya kuah, seger-segernya enggak ada. Nekit aja kayak gitu. Dan ini lebih enak dari mie pedas itu tetangga sebelah, negara sebelah yang pernah aku review. Ini jauh lebih enak. Ini rasanya lebih mantap. Udah ya, dok? Pokoknya kalau teman-teman pernah ngeliat di channel Kedah Nurhan mereview itu juga mie yang dikumandangkan pedas-pedas dari negara sebelah itu, ini lebih pedas loh, geng. Berhasil sih ini. Udah pedes panas. Pedes panas, ya. Pedes cabe. Aku mau minum. Pedes tabasco. Ya sudah. Enak. Yang pedas ya. Satu lagi dong. Wah. Ini dia cara simple dan gampang untuk mendapatkan sambal heboh dari Farida Nurhan. Syarat pertama yaitu harus follow Instagram Farida.Nurhan dan yang kedua harus follow Instagram sambal.heboh. Habis itu teman-teman monggo komen di video hari di video Rida hari ini dengan cara menulis mau. Habis itu ditulis nama lengkap teman-teman. RT, RW, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, kota, negara, dan kode pos harus lengkap. Kalau bisa nomor HP ya, geng ya, karena Rida ngirimnya pakai ZNI. Biasanya kan ZNI itu hanya nomor HP ya. Buat teman-teman semuanya, walaupun sudah komen pertama, tapi alamatnya nggak lengkap, Rida nggak bisa kirim. Jadi dipastikan alamatnya lengkap. Oke? Tadi dia sedengar nggak mama ngomong apa? Instant noodle apapun, kuah atau goreng itu bisa dibilang berhasil atau rasanya enak kalau pas dimakan dengan nasi hangat. Okay. Bener nggak? Pakai apa lagi selain nasi? Seperti biasanya lah, bubuk bawang. Terus? Ya, pete. Telur. Pete geng. Kok ada rambutnya, Dek? Ya Allah. Ini teman-teman.
kadang dalam hidup seperti ini udah bersih kayak gimana ada rambut. Dimaafin ya geng ya, kalau satu boleh, kalau banyak bahaya ini. Nih, pakai telur geng, dua. Tambahin aja teman-teman pakai sembah heboh sekalian. Wow. Jadi kalau teman-teman masih belum puas dengan rasa dari pop mie geledek ini, Tau ini bukan endorse juga, Rida mau ngomong apa adanya aja lah ya geng ya. Gini geng, ini enak, tapi seenak-enaknya ini menurut Rida tidak bisa mengalahkan enaknya instant noodle legendaris Indo Mas. Iya itu, ya kayaknya gak bisa ngalahin gitu loh. Ini enak gitu, tapi ini pedesnya menurut Rida lebih enak dibandingkan yang pop mie doer. Ini Rida lebih suka yang ini. Enak enak. Rida mau makan pelan-pelan. Udah dulu videonya. Habis ini mau tak edit dan mau tak upload langsung jam 7, mudah-mudahan enggak telat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu channel Fadha Nurhan. Semoga ada nilai positif, hal-hal yang baik bicara dalam ceritaku hari ini. Salam sayang dari Rida dan Dias buat teman-teman semuanya. We love you all and bye. Bye.